Oke brother, ketemu lagi dengan saya Kohendra. Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki. Amin ya. Video kali ini seperti biasa kita akan review mixer dari Hardwell dengan tipe Legion Mix 24. Seri Legion Mixer ini terdapat beberapa tipe. Yang pertama Legion Mix 8, yang kedua Legion Mix 12, yang ketiga Legion Mix 16, dan yang keempat Legion Mix 24 yang ini kita review 24 channel. Kita lihat fitur apa saja yang ada di mixer Legion Mix 24 ini. Yang pertama, mixer ini 24 channel full mono, dilengkapi 4 aux output dan 2 mix output atau main output. Yang kedua, dilengkapi 4 group output dan duanya lagi monitor output L dan R. Yang ketiga, untuk efek atau echo-nya sudah dibalut 199 DSP digital multi effect. Dan efeknya teman-teman juga bisa send ke aux output, aux 1, aux 2, aux 3, dan aux 4. Kita lihat di bagian mic line, di setiap channel terdapat input menggunakan jack Canon male. Di atasnya ini input insert. Di atasnya ini line input menggunakan jack Akai atau TRS. Di atasnya lagi ada direct output. Fungsinya teman-teman bisa ambil sinyal suara output untuk direkam. Dalam arti kata mixer ini bisa recording multi track, tapi per channel ya. Paham ya? Saya jelasin bagian volume mic line. Ini tombol phantom 48 volt. Kena warna kuning ini adalah volume gain. Ini tombol HPF atau high pass filter. Kena warna biru ini high frequency. Kena warna putih ini frequency. Jadi gabung dengan middle frequency yang di bawah ini. Ini kena low frequency. Di bawahnya kena aux 1, aux 2. Dan ini tombol pre atau pause. Ini kena aux 3 dan 4. Dan ada tombol pre dan pause. Ini knob buat efek atau echo. Ini knob pan atau balance kiri kanan. Ini tombol mute per channel. Di bawahnya tombol PFL buat monitor output. Di bawahnya tombol mix output. Ini tombol output grup 1 dan 2. Ini tombol output grup 3 dan 4. Dan yang terakhir volume fader per channel. Sedikit informasi kepada teman-teman untuk insert dan input line ini kebalik ya sablonnya. Kalau secara fungsi normal saja, ya namanya juga manusia yang nggak bisa luput dari kesalahan, tapi nanti akan diperbaiki oleh pihak hardwarenya sendiri. Oke, langsung saja kita tes untuk mixer Legion Mix 24 ini. Oke, kita akan tes. Kita ambil main out-nya di sebelah sini, kiri dan kanan. Oke, kita turunin dulu untuk grupnya. Nah, sekarang teman-teman kalau mau nyalakan, seperti biasa, mixer itu semua ada main out-nya ya, L dan R, teman-teman nyalakan sampai ke U atau standarnya 0 ya, biasanya ya. Ini tulisannya U, jadi kita langsung standarkan ke U. Nah, untuk musik saya masuk di mic line nomor 8, maka nomor 8 yang saya atur. Ya, pertama, untuk high mid low-nya teman-teman atur flat dulu ya, di tengah. Untuk gain-nya nggak usah dibuka dulu ya. Setelah itu, barisan nomor 8 ya, di sini. Teman-teman tekan untuk mix out-nya di sebelah sini. Tekan, maka suaranya langsung keluar ke main atau mix out-nya di sini. Seperti itu ya. Jadi kita sekarang tinggal nyalakan aja. Nyalakan musiknya. Oke, ya. Untuk sinyal sudah masuk semua di sebelah sini. Tinggal teman-teman pantau untuk kiri kanannya nyala atau tidak. Untuk balance tetap teman-teman tinggal putar di sebelah sini, di setiap channel ya, balance kiri kanan di sini. Nah, untuk balance nya tetap kita taruh tengah ya, jadi flat semua. Nah, untuk mixer ini nggak usah kita buka gain ya. Volume segini udah, suaranya udah mantul juga, jadi nggak usah dibuka gainnya. Takutnya malah ngepick biasanya ya, jadi saran nggak usah dibuka.
Gennya nggak lemah, ini bagus, mantep. Nah, sekarang tinggal teman-teman atur untuk high mid low nya di sebelah sini. Atas ini high ya, ini frekuensi, ini middle frekuensi, ini low frekuensi. Teman-teman atur sendiri. Sekarang kita nyalakan, saya coba atur untuk high mid low nya ya, jadi lebih bersih aja suaranya. Suaranya seperti itu, mantap ya suaranya ya. Sekarang kita coba untuk mic-nya dulu coy. Oke, untuk mic saya masuk di nomor 17, maka nomor 17 yang saya atur. Sekarang kita nyalakan nomor 17 di sebelah sini, tombol mic-nya kita tekan, lalu kita naikkan untuk suaranya ya. High mid low juga teman-teman standarkan semua. Nah, untuk mic ini beda ya, jadi teman-teman harus buka untuk gain-nya. Ini suara sudah masuk tapi untuk suara lantangnya kurang, jadi kita harus naikin gainnya. Check 1, check 1, 1, 2, check 1, this, 1, 2, 1, 2, 1, 2, C, C, low. Saya turunin sedikit, check 1, 1, 2, this, halo, C, C, C. Saya naikin lagi gainnya, halo, check 1, this. Nah, suaranya seperti ini ya. Sekarang teman-teman buka echo-nya. Di sini ada knob warna putih, tulisannya EFF, jadi effect namanya. Untuk master effect-nya di sebelah sini, teman-teman juga tekan mix tombolnya di sini. Naikin dulu. Nah, ini suaranya sudah masuk. Halo. Nah, untuk efek ini 199. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita ganti untuk efek yang apa namanya? Ada suara cheese-nya. Biasanya untuk efek cheese-nya di posisi flat ya, 20 sampai 29. Teman-teman putar knob yang di sini, putar ke, saya coba yang 27 atau 23 biasanya ada cheese-nya. Nah, this 12 ini teman-teman dengar sendiri cip. Nah, ini suaranya sudah masuk, efeknya sudah nge-cheese. Nah, ini efeknya banyak yang dipakai buat sound tanggung atau sound di outdoor ya. Kalau terlalu panjang, teman-teman turunin edit A dan edit B di sini. Cik. Nah, ini sudah enak ya suara kita. Jadi nggak terlalu panjang untuk echo-nya tadi. Cik. Sekarang kita nyalakan untuk suaranya di sini. Cik. A cik. A cik. Ini karena suara musiknya terlalu besar ya, jadi dia nggak ada indikator nge-pick. Jadi solusi teman-teman kecilin untuk suara yang dari DVD atau dari handphone. Jadi kecilin dulu biar nggak nge-pick gitu ya. Nah, ini suara dari handphone saya udah kecilin jadi nggak nge-pick lagi dia. Oh, this satu. Okay, C. Hey, A, 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 A. This satu. One, two. Check what this. Ini terlalu dekat sama speaker nih. Jarak setengah meter dari sini. Ya, mantap ya suaranya ya. Jadi saran saya untuk teman-teman kalau sering pemakaian di outdoor, untuk echo-nya diatur 23 yang ada efek analisis seperti ini. Nanti arahin ke yang flat ya. 20 sampai 29 itu echo-nya flat. Jadi buat lapangan tuh lebih plong aja suaranya. Suara echo-nya lebih menonjol seperti itu ya. Jadi enggak ketutup musik biasanya ya. Oke, untuk mixer ini kalau teman-teman ada yang tanya ya, mixer ini sudah ada USB atau belum? Ya, jawabannya belum. Atau misalkan ada pertanyaan USB audio interface,
jawabannya belum ada ya. Untuk mixer ini hanya ada direct output. Jadi teman-teman bisa nge-record per channel yang di belakang tadi, direct output itu. Seperti itu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawah. Tetap subscribe di channel Kohendra buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki. Akhirnya saya Kohendra, thanks for watching.